Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Britin MFL. Saya Nia Ibrahim. Saya Danny Azmin. Okey, sebenarnya kenapa saya bergandingan dengan Danny Azmin pada minggu ini? Kerana hakikatnya CIMB Liga Super telah pun berakhir pada minggu lalu. Betul kan Danny? Ya, betul. Walaupun telah berakhir, namun Bulletin MFL tetap berjalan seperti biasa. Tetapi perlu diingat, masih ada dua lagi perlawanan tertunda yang melibatkan Kuala Lumpur dan PCFA dalam saingan Liga Premier dan juga Sabah berdepan UiTM FC dalam saingan CIMB Liga Super yang akan berlangsung bila ini? Pada 31 Oktober dan juga undian PM Piala Malaysia bakal diadakan pada 1 November. Selain aksi pada pusingan pertama, bakal berlangsung pada 6, 7 dan juga 8 November. Baik Danny, rasanya semua sudah sedia maklum mengenai perubahan tarikh PM Piala Malaysia yang terpaksa ditunda. Dianjak selama 2 minggu lagi ekoran PKPB iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di beberapa negeri terutamanya di Selangor, wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya kesan daripada peningkatan kes COVID-19. Jadi atas sebab itu, saya rasa ramai sudah faham kenapa aksi saingan TM Piala Malaysia ditunda selama 2 minggu. Namun, saya harap sokongan dan juga aura TM Piala Malaysia tidak akan hilang dan tetap kita harapkan sokongan daripada anda semua peminat Liga Malaysia. Jadi, Mia, apa antara kandungan menarik dalam buletin MFL kita pada minggu ini? Baik, macam-macam ada Danny. Sebab saya dengar Danny tadi ada menemua bekas pemain kebangsaan. Siapa agaknya tadi? Mungkin ini boleh explain sikitlah. Saudara Rizal Zamri Yahya, dia juga merupakan bekas pemain Negeri Sembilan, Johor dan juga ATM. Dan buat masa ini, dia juga merupakan penolong jurulatih di UKMFC. Dia juga ada memberikan pandangan tentang format baru TM Piala Malaysia, selain mengimbau juga sedikit sejarahnya tentang saingan TM Piala Malaysia. Dan selain itu, kita juga ada sesi temubual yang telah kita lakukan bersama top scorer CIMB Liga Super iaitu Ifidayo Omosuyi, pemain pasukan Selangor. Dan semua itu kita akan kongsikan kepada anda sekejap saja lagi. Tetapi sebelum itu, ini, apa kata kita dengar terlebih dahulu laporan daripada Ketua Pegawai Eksekutif CEO MFL, Datuk Abdul Ghani Hassan mengenai penundaan kejohanan PM Piala Malaysia. Jadi jom kita saksikan. Menurut Datuk Ghani, beliau berharap semua pasukan akan terus memberikan kerjasama serta mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan bagi memastikan penularan wabak COVID-19 dapat dibendung. Beliau mengharapkan penundaan tarikh baru TM Piala Malaysia ini dapat berjalan seperti yang dirancang, namun semuanya bergantung kepada keputusan terkini yang akan diumumkan oleh kerajaan dari masa ke semasa. MFL tak berkesan bahawa perlawanan bagi dua kategori Liga Super dan Liga Perdana ini dibuat pada 31 Oktober. Yang mana sebelum ini dirancang pada 19 Oktober, maka kita membawa ke depan pada 31 Oktober. Manakala di peringkat Piala Malaysia pula, sebelum ini MFL bercadang untuk mengadakan majlis undian pada 20 hari bulan, maka kita telah meminda ke depan pada 1 November. Dan perlawanan-perlawanan yang akan terlibat di peringkat awalnya, 16 pasukan kalah mati, di mana format baru yang telah dibentangkan MFL sebelum ini akan berlangsung pada 6 dan 8 November. Dan kuartet suku air lah pada 12 dan 13 November, suku air 17 November dan perlawanan akhir pada 22 November. Maka inilah perkembangan terbaru yang disesuaikan oleh MFL tentang pelaksanaan PKPB yang telah dilaksanakan oleh kerajaan pada ketika ini. Jadi kita harapkan peminat di luar sana dapat memahami mengapa tarikh kejohanan TM Piala Malaysia ditunda selama 2 minggu ini dan apa yang kita harapkan dia supaya kes jangkitan COVID-19 ini akan lebih banyak mengalami penurunan dan kita harapkan segala-galanya akan dipermudahkan. Betul tu Danny, dan mahu atau tidak, itulah hakikatnya yang terpaksa kita terima kerana peningkatan kes COVID-19 ini sukar untuk kita jangka. So, setiap pemain dan pasukan sememangnya sudah bersedia dengan segala kemungkinan di mana saya dan Danny juga sempat untuk menemu ramah sebelum ini dengan beberapa pemain dan juga jurulatih dan mereka memberikan pendapat mereka menerima penundaan TM Piala Malaysia kali ini dan dalam masa yang sama mungkin inilah masanya untuk mereka mengambil peluang tempoh lebih kurang 3 minggu yang ada ini untuk mereka lebih bersedia dan mungkin ada mana-mana pemain yang
mengalami kecederaan sebelum ini untuk pulih sepenuhnya untuk kembali cergas sebelum sepak mula pada 6, 7 dan 8 November depan. Jadi untuk segmen seterusnya, apa kata kita mendengar penangan daripada Rizal Zamri Yahya mengenai pasukan pilihannya dan juga format terbaru keunikan kali ini tentang format terbaru Piala Malaysia, TM Piala Malaysia. Jadi mari kita saksikan laporan ini. Jelas Rizal, dia melihat format ini pasti tidak memberikan kelebihan buat mana-mana pasukan kerana semuanya bergantung kepada prestasi pada hari perlawanan. Namun, dia masih cenderung melihat empat pasukan iaitu juara CIMB Liga Super, Johor Darul Takzim, selain Kedah, Terengganu FC dan Selangor sebagai pasukan pilihan untuk muncul juara TM Piala Malaysia, manakala juara Liga Premier Pulau Pinang selaku pasukan yang mampu muncul selaku pasukan underdog. Keadaan sekarang ni sedikit menggusarkan pasukan-pasukan kerana pada kebiasaannya kita bermain dalam kumpulan. Jadi pasukan boleh mencatur sekiranya kalah, menang, seri dan sebagainya. Tetapi saingan kali ini mereka dituntut untuk memberi persembahan 100% di setiap perlawanan. Jadi tak ada boleh melakukan kesilapan. Yang menjadi kegusaran sekarang ni adalah jurulatih perlu menyusun kesebelasan terbaik mereka. Kalau kita lihat, kita tahu ada kemungkinan player injuries dan digantung perlawanan dan sebagainya. Tetapi dalam saingan kali ini, walau bagaimanapun 11 pemain mesti dipilih berdasarkan situasi yang performan pemain yang terbaik pada ketika itu. Saya pilih JDT, Kedah, Terengganu dan juga Selangor. Kalau kita lihat, Selangor antara dua game terakhir ini mereka bermain dengan begitu baik telah menjadikan dua kemenangan besar saya rasa. Jadi ini adalah satu kebangkitan kembali pasukan Selangor. Pasukan yang ni underdog yang mungkin orang kata boleh buat upset. Yang mana nampak? Saya rasa Pulau Pinang. Boleh saya rasa cabaran mereka kita tak boleh ambil mudah. Kalau kita lihat daripada saingan Piala Malaysia dengan dibarisi dengan pemain-pemain import yang baik mereka pada tahun ni, dengan kepakaran yang ada pada Manzu Azwira, saya rasa dengan saingan Malaysia ni adalah satu lonjatan kebangkitan pasukan Pulau Pinang lah. Dan saya kira kalau kita ambil mudah saingan Pulau Pinang akan memberi kesan yang negatif pada pasukan lawan. Sementara itu, Rizal mendedahkan memori memenangi Piala Malaysia sentiasa menjadi kenangan terindah buat mana-mana pemain dan buat dirinya, kenangan tunggal menjuarai bersama Negeri Sembilan pada musim 2009 antara detik terbaik dalam kerjaya. Ya, pada tu, pada ketika tu 2009, tu Negeri Sembilan dah 61 tahun tidak memenangi Piala Malaysia. Last kali Piala Malaya saya rasa. So itu adalah kenangan yang terindah lah. Buat pertama kalinya 2009, Negeri Sembilan dapat mendakap Piala Malaysia. Pada ketika itu saya bermain untuk Negeri Sembilan dan saya rasa betul-betul amat teruja lah pada ketika itu kan, kerana telah memenangi ataupun Piala Malaysia yang pertama untuk saya lah. Walaupun selepas tu dua kali saya beraksi dalam saingan Piala Malaysia tapi kalah, bermakna 2009 adalah kenangan terbaik mendakap Piala Malaysia. Wow, cukup menarik apa yang dikatakan oleh Abang Rizal tadi. Dan dia pun sendiri sudah ada pasukan pilihan dia tersendiri dalam saingan TM Piala Malaysia pada musim ini. Tapi Reni, kita ingatkan di mana bola tu bulat. Siapa je boleh menang dan siapa je mampu untuk lakar kejutan dalam saingan TM Piala Malaysia pada musim ini. Tambahan dengan format terbaru ini sebenarnya terbuka kepada mana-mana pasukan, walaupun pasukan Liga Premier, kerana saya dapat lihat pasukan Pulau Pinang dan Kuala Lumpur sebenarnya berpeluang untuk melakukan kejutan. Jadi Mia, untuk segmen terakhir, kita juga ada menemu ramah bakal pemenang gelaran Anugerah Kasut Emas iaitu Efidayo Omosuyi yang telah menjadikan 12 gol dalam 11 perlawanan. Jadi apa kata kita menemu bual Efidayo dan melihat pandangannya, perspektifnya tentang kejayaan ini yang saya rasa mungkin satu kejutan kerana pada awalnya ramai menyangkakan Syarif Fikri. Tetapi orang kata potong tangkona lah Efidayo ni. Potong tangkona lah, yang macam ya Dini Azmi hari ni. Okay, tak buang masa, jadi jom kita saksikan.
Effie Dayu mengakui prestasi konsisten dalam tiap perlawanan menjadi kunci di sebalik kejayaan dia muncul penjaring terbanyak CIMB Liga Super pada musim ini walaupun sedikit tenggelam pada awal musim. Dalam masa sama, Effie Dayu mendedahkan keupayaan ramai pemain Selangor untuk menjadi perancang di sebalik jaringannya sebagai jawapan kenapa dia berupaya memenangi gelaran tersebut. When the season started and somebody scored 4 goals in one game, no, I wasn't, yeah, it's, you know, I was like, I watched the highlight, I was like, whoa, this guy is really a beast in front of goal. Like, see, what is this? I want to score at least 4 goals in 4 games, and there's somebody that scored 4 goals in one game. Then I was like, no worries, I know I will score. I know not every player scores in every game, so I know I will keep scoring. In every game, I know I will try to get one or two goals, you know. And if you look at people, I think consistency is how you win the league, you win top scorer, you win best player. You can have, I don't want to have just few good games. Mm-hmm. You know, if you check my goals, you see, I think assist has come from almost 8 players. Okay. So, Brendan, mm-hmm. Safwan, Shazwan, Capet. Shazwan, one Capet, yeah. Yeah. Halim. Sandro. Yeah, especially. Ashmawi. Unexpectedly, yeah, okay. Sean, yeah. Rufino. You see, so it's like I think I can mention like almost 8 for my 12 goals. Jadi demikianlah pandangan daripada Effie Dayu sebentar di kami ya. Jadi sememangnya dia merupakan seorang penyerang yang cukup konsisten bersama Selangor dalam tempoh 2 musim ini. Kalau Mia nak tahu, pada musim lalu dia menjadikan 12 gol dalam 10 perlawanan. Musim juga. Ini, angka jaringan yang sama tetapi dalam 11 perlawanan. Jadi, memang saya rasa dia boleh digelar sebagai mesin gol Selangor pada musim ini. Tapi selain itu, Danny, saya nak beri pujian jugalah kepada ketua jurulatih Terengganu FC, Nafuzi Zain. Kalau anda dapat lihat di kedudukan at least top 5 CIMB Liga Super, Nafuzi Zain merupakan satu-satunya ketua jurulatih tempatan yang berjaya membawa pasukan sekurang-kurangnya di tangga ketiga terbaik, di mana pasukan lain start daripada JDT, Kedah dan juga pasukan lain rata-ratanya merupakan pengendali import. Jadi setakat ini saja perkembangan Buletin MFL pada minggu ini. Untuk sebarang perkembangan anda boleh lawati di Facebook rasmi kami serta Instagram kami dan juga laman web rasmi kami iaitu malaysianfootballleague.com. Jadi sampai sini sahaja pertemuan kita. Iaitu Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.